Setelah sidang vonis terhadap Richard Eliezer diputuskan oleh majelis hakim, Richard Eliezer melalui pengacaranya, Roni Talapesi, berharap bisa kembali dinas di Brimob usai menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan. Roni mengatakan jika harapan tersebut diungkapkan Richard Eliezer dan dirinya bangga menjadi anggota Brimob. Selain itu, Eliezer juga merupakan tulang punggung keluarga. Nasib karir Richard Eliezer hingga kini memang masih jadi pertanyaan setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab menurut aturan Kapolri, anggota Polri yang terlibat tindak pidana dan mendapat vonis di atas 2 tahun penjara akan dipecat. Bahkan hingga kini, Richard dan Ricky Rizal belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri.